Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah perlawanan kedua. Malaysia bertemu dengan Laos, AFF bawah 23 tahun. Macam kita tahu, perlawanan pertama Malaysia tewas mengejut 2-1. Dan kita harapkan untuk perlawanan ini, Malaysia masih ada lagi peluang. Tetapi bukan nak kata susah, macam-macam boleh terjadi. Kita harapkan yang terbaik. Dengan Malaysia ada kekurangan sedikit pemain, dikabarkan ada mengalami ataupun dijangkiti positif COVID-19. Tapi Malaysia dengan semangat kesukanan yang tinggi, tidak pun menarik diri, masih lagi berjuang untuk meneruskan perlawanan ini. Harap-harapnya Malaysia dapat kemenangan untuk malam ini, sekurang-kurangnya membawa ke pusingan yang seterusnya. InsyaAllah, misi wajib menang malam ini. InsyaAllah kita doakan sama-sama. Selamatnya Harimau Malaya. Adios. Kita tengok aksi dan reaksi Malaysia bertemu Laos. Turunkan gara-gara COVID-19 dan sebagainya, sambil kita menantikan detik bermulanya pertemuan di antara kedua-dua pasukan. Go Zainal, mungkin apakah yang nak kita lihat berlaku? Alright, perlawanan pun bermula. Kita macam biasa kita doakan yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Adios, go Malaysia. Go, go, go. Laju. Oh, dijatuhkanlah. Hoi. Ah, tengok eh. Oh, ya, laju. Hoi, hoi. Tengok tu, tengok tu. Gila, nasib baik. Nasib baik. Oh, gila. Cantik, lepas. Oh, go. Allah, sayang. Sayang, sayang, sayang seribu kali sayang, ya. Keeper dah tepis tapi rebound hampir-hampir. Player Malaysia lambat sedikit je. Woi, apa kau clear macam tu? Oh, bahaya. Ah, tadi clear tu tak ada pula macam tu dia clear. Tiga termasuk di sebelah kanan. Cuba percubaan untuk pasukan. Gila lah defend. Ha, kita tengok. Ha, itu okey. Tu tendang angin tak kena. Ha, macam tu. Dia clear kena orang tu, tengok. Syek baik keeper siapa ni, Syek Nasruhak telah pun lebih bersedia. Ha. Aduh. Oh. Sikit lagi. Cantik. Cantik. Kuat sangat, kuat sangat. Kejar, kejar. Cantik. Cantik. Cantik pasti. Cantik. Allahu Akbar. Hai, hei. Oi, gila. Nasib baik lah, gila lah defend. Gila lah kalau lepas tadi. Oh, macam ni tak boleh buat lah kan. Jangan leka. Gila, gila. Kita tengok. Dia dapat lepas orang. Terjatuh lah tu, kejar balik. Tengok, nasib baik sikit lagi. Tengok tu, sana kosong. Offside, nasib baik. Hai, sayang. Melerek saja di depan pintu gol. Aduh. Haris Naim. Terus gol. Pemain yang agak berbahaya. Sebu Pacan berjaya ringkan gol pada minit ke 42. Aggregat sekarang 3-1. Malaysia perlu sekurang-kurangnya 2 gol untuk menyambungkan kedudukan ketika ini. Oh, cantik, cantik, cantik. Memang cantik free kick dia. Alright, tamat separuh masa yang pertama. Kedudukan di mana pasukan Laos sedang mendahului pasukan Malaysia dengan 1-0. Ini bermakna aggregate 3-1 kepada, lebih memihak kepada pasukan Laos. Satu tugas berat untuk pemain-pemain pasukan Harimau Muda kita untuk mencari 2 gol sekurang-kurangnya untuk menyamakan kedudukan. Tapi ianya tidak mustahil jika adanya usaha, jika mempunyai mentaliti yang lebih ke arah kemenangan, insyaAllah segala-galanya boleh kita capai. Untuk separuh masa yang pertama, kita nampak Malaysia memang agak conquer. Malaysia agak menguasai permainan.
Tetapi gerakan-gerakan yang berbahaya daripada pasukan Laos, terutama daripada ketua pasukan mereka, pemain harapan mereka nombor 17 iaitu Bupacan, mengucang-acikan pasukan ataupun kubu pasukan Harimau Muda kita. Lebih kurang 20 minit yang pertama memang agak mengancam pasukan Laos, agak mengancam. Tetapi kemudian player Malaysia mula kontrol, mula dapat menguasai, mula settle down, mula melancar-lancarkan serangan, tetapi tidak berjaya juga menembusi barisan pertahanan pasukan Laos, sehingga pada minit ke-43 pasukan Laos telah pun mendapat tendangan percuma, lalu disudahi dengan satu tendangan cantik oleh Bupacan untuk gol pendahuluan 1-0 pada separuh masa yang pertama ini. InsyaAllah kita harapkan pasukan Malaysia akan terus berjuang, lebih bersemangat untuk mencari gol penyamaan, sekurang-kurangnya 2 gol. Tetapi ini tidak mustahil. InsyaAllah kita doakan, harap mereka terus berusaha. Alright, kita tengok aksi dan reaksi separuh masa kedua ini. Adios. Telah pun bermula separuh masa yang kedua. Kita harapkan Malaysia dapat sekurang-kurangnya 2 gol sambil mempertahankan pintu gol daripada sebarang gol untuk dibolosi. InsyaAllah. Sayang. Bagus. Come on. Oh. Aduh, come on lah. Wow. Aduh, udah. Allah. Ha? Gila lah, cantik lah. Weish. Hey. Allah, tiba-tiba. Tiba-tiba pasukan Laos berjaya mendapatkan gol kedua. Ini bermakna bukan kita nak mengaku kalah ke apa. Ini bermakna peluang pasukan Malaysia untuk ke separuh akhir telah pun tertutup. Tinggal lagi lebih kurang 6 minit ataupun 7 minit untuk ditamatkan. 2-0 kedudukan aggregat. 4-1. Agak mustahil untuk kita mendapatkan 3 gol dalam masa lebih kurang tinggal 7 minit lagi. Kelekaan daripada barisan pertahanan secara tiba-tiba. Semua mereka tak perasan ada player kat belakang. Apa nak buat? Inilah dia. Sangat mengecewakan. Apa lagi? Alhamdulillah. Nasib baik goalkeeper agak cemerlang. Defense sekali lagi. Defend. Tamat separuh masa. Ataupun tamat. Sudah perlawanan ataupun kempen Malaysia untuk Piala AFF bawah 23 pada tahun ini. Alright, tamat dah kempen pasukan Malaysia. Apa yang kita jangkakan tidak pun menemui sasaran, kerana apabila dua pasukan awal telah pun menarik diri, kita ingatkan tinggal Laos saja kita boleh, ataupun pasukan Malaysia boleh mengikut rekod. Laos adalah bukan lawan yang sebenar, tetapi sekarang mungkin Laos telah pun development pemain-pemain mereka telah pun sedikit sebanyak telah pun mencapai kemajuan untuk sekurang-kurangnya menghampiri pasukan Malaysia. Tetapi pasukan Laos telah pun berjaya menumbangkan pasukan Malaysia, di mana kedua-dua game Malaysia berjaya ataupun Laos berjaya menewaskan pasukan Malaysia
pada perlawanan pertama 2-1, manakala pada perlawanan yang kedua ini dengan gol ataupun jaringan 2-0. So aggregate 4-1, Malaysia telah pun terkeluar. Yang penting apa yang aku nak tegaskan dekat sini, sesuatu keputusan yang agak mengecewakan untuk kempen ini. Cuma satu yang aku banggakan adalah walaupun diberitakan untuk perlawanan kedua ini beberapa player Malaysia telah pun disahkan positif COVID ataupun tak keluar lagi dia punya keputusan, tetapi Malaysia tetap meneruskan perlawanan. Itu yang sangat aku banggakan. Maksudnya ada sportsmanship. Kita tak mudah menyerah kalah walaupun agak sukar, kita dah tahu agak sukar, tetapi itu adalah semangat yang harus kita puji sikit lah kan. Yang lain-lain tu susah sikit nak cakap. Cumanya tak tahu apakah barisan ini adalah barisan utama yang akan dibawa untuk AFF bawah 23 Asia yang akan berlangsung di Uzbekistan pada bulan Jun nanti. Malaysia tak salah ditempatkan, diletakkan di dalam, diundi di dalam kumpulan bersama-sama dengan Korea Selatan, Vietnam dan juga Thailand. Itu semua big punya. Tak ada tim-tim lain, yang tim-tim yang hebat. Ada satu tim tu yang duk kata hebat sangat. Mereka tidak layak untuk kempen kali ini. Yang faham, fahamlah. Alright. Kita harap-harapkan sesuatu harus dilakukan. Biar lambat, jangan tak dapat apa-apa langsung. Alright, sampai sini saja untuk kempen kali ini. Kita harapkan apa yang kita harapkan macam tadi, untuk bawah 23 peringkat Asia nanti Malaysia lebih mencabar. InsyaAllah. Jangan lupa like, subscribe, share dan juga komen. Jangan lupa tekan butang loceng untuk notification ting-tong. Jangan lupa follow IG aku, Soplesi TV juga. Dan selamanya Harimau Malaya sokong bola sepak tempatan darah Malaysia. Adios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FAM, kau dah boleh kena fikir dah apa yang harus kau buat. Adios.